aku tadi tuh kesini tadinya mau jemput kamu pakai Lamborghini aku loh, tapi kamunya kelamaan. Halo viewers, halo subscriber, halo semua, welcome back. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau prank lagi ya. Pranknya itu telepon sombong. Jelaskan apa nggak prank publik. Gak prank akad suki lagi karena emang di sini sering hujan. Jadi ini terang. Tapi terangnya malam-malam, ya udah aku prank telepon sombong, prank publik lagi ya. Ya, gimana keseruannya untuk kalian yang sebelum nonton, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dulu dan share. Dan jangan lupa untuk mampir ke channel kameramen Julio Nur dan Denny Listiono, teman-teman. Oke, langsung aja ke videonya, let's go. Mbak Mas, ini kosong nggak? Boleh di sini ya? Oke. Halo? Aduh sayang, kok nggak diangkat teleponnya sih dari tadi loh? Aku kangen tau, kok nggak diangkat sih teleponnya? Ya kamu mandinya jangan lama-lama, aku udah di alun-alun ini loh, nungguin kamu ini. Aku tadi tuh kesini tadinya mau jemput kamu pakai Lamborghini aku loh, tapi kamunya kelamaan. Ini Lamborghini ku parkir di belakang gitu, tahu sendiri kan ya kan, siapa aku coba tahu kan. Ya yes, kamu tahu loh, kamu nggak senang punya pacar kayak aku ini. Aduh. Iya, kamu kesini aja yang pakai gokar. Tapi kalau gokarnya tuh, aduh, yang itu loh, yang bagus gitu ya, jangan yang ecek-ecek gitu ya. Iya, kamu kenapa kesini aja ke alun-alun? Aku duduk dekat ini orang-orang, aku orang pacaran. Kayaknya dia, mereka nggak punya Lamborghini deh kayaknya. Ya, mereka nggak punya Lamborghini deh kayaknya. Kayaknya sih gitu, mereka nggak punya Lamborghini kayaknya. Kayak aku gitu kan. Ya, kamu kesini aja, nanti naik Gojek atau Gokar, nanti kita pulang naik Lamborghini aku. Kok kamu nggak punya uang? Aduh, mau transfer berapa? 5 juta, 10 juta, 20 juta? Mau, mau. Udah cuma tinggal transfer doang aku mah. Uang banyak, tenang. Tenang aja. Iya nih aku lagi di depan Rita, nanti kita habis dari alun-alun nih kita belanja langsung ke dalam Rita. Langsung ke mallnya, kita langsung belanja, kamu pilih baju apa aja yang kamu mau. Pokoknya. Oh mau ini, makan di mana? Aduh, jangan di situ lah, terlalu murah gitu loh, yang mahal dikit gitu. Jangan di alun-alun juga, di dalam mall, cuma yang agak mahal gitu loh. Aduh ya mahal banget, gak apa-apa deh. Itu Lamborghini aku di belakang, takutnya dicoret-coret sama orang loh. Kamu buruan ya. Kamu buruan ya, kesini. Jangan lama-lama. Kalau lama-lama nanti Lamborghini ku bisa tinggal banyak doang ntar. Kan buat foto-foto orang lagi, kan repot. Ya, ya, ya. Oke. Aduh kamu, masa mau dandannya jangan lama-lama dong. Lipstick yang pernah aku beliin yang harga berapa tuh? 50 juta. Udah dipakai belum? Itu kan aku belinya di Eropa, di Turki, ya kan? Kamu udah pakai belum tuh lipstiknya? Itu biar kamu bibirnya kayak cewek-cewek Turki gitu loh. Manis gitu. Udah dipakai, pakai dulu ya sebelum jalan sama aku, terus pakai parfum yang dari aku yang kemarin tuh harga berapa tuh? 70 juta apa ya? Yang aku beli itu loh. Iya kayaknya. Aku lupa harganya sekitar 70 atau 100 juta gitu. Kamu pakai ya biar wangi. Nanti kamu langsung ke sini. Ini banyak orang pacaran di alun-alun, aduh. Kayaknya di brand mereka tuh kayaknya nggak bawa Lamborghini ke sini. Aku doang yang bawa. Kayaknya juga aku kalau di sini kelamaan tuh kayak panas gitu ya. Mending aku masuk mall aja. Nanti kita ketemu di mall aja ya. Kita makan pizza ya kan atau apa gitu. Yang mahal. Oke, oke. Ya, pokoknya kita makan di mall.
kamu nanti belanja juga, harus belanja pokoknya 100 juta nanti aku keluarin buat kamu nih. Oke sayang, I love you, muah pokoknya I love you ya. Aduh di sini emang panas. Ya oke, okay, dadah sayang. Wah. Oke. Okay. Ya oke okay, teman-teman, itu dari video prank telepon sombong dari aku. Maaf banget targetnya cuma satu karena ya kalian tahu ya, di sini tuh susah ngamerainnya, lihat ramai banget, lihat. Ya ramai banget. Susah banget untuk prank publik. Jadi aku dapat satu lumayan banget. Dan ekspresi mereka ya kayak marah gitu loh. Nah, oke. Okay. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih untuk Juliano dan Denny Lisione yang sudah ngamerain aku di malam hari ini. Oke. Okay. Sampai jumpa kembali. Salam prankster and stay humble. Dadah.